Nah, oke okay, geng lur. Suwi aku update ngene iki, tapi tak update ning channel-e Kina iki. Hasil data harga yang berada di showroom 2 Kaco Motor. Nah, Pimin. Siap. Palsu iki. Palsu piye? Palsu piye ya update apa sih? Update to. Palsu. Ora. Iki enak iki. Yakin aku ora percaya lek sekedar konten. Menimbulkan iki, Bahaya iki. Beh. Wong mulih diterne. Iya to. Dengero di papan. Kok kerjaan kene sing goyo iki lho. Beh, jen palsu iki. Malah dituju ambek Veronica. Oh, ora iso lek netizen is biasa mesti bene. Sebenarnya aslinya kan ora. Oke, Lur. Langsung satu unit Innova diesel. Barong bensin. Tahunnya berapa? Tahunnya 2011. Pira harganya, Pin? Harganya 149. 149, Lur. Nah, oke Lur, sebelum lanjut nonton video ini, yang belum sholat silakan sholat dulu. Jangan sampai video ini melalaikan atau sampai menjadi tujuan kita hidup di dunia. Nah, kita lihat dalamnya, Lur ya. Pira berapa harganya, Pin? 149. Nah, dalamnya kayak gini, bensin ya ini ya. 2011. Catnya masih mending. Nah, kalau mau nanti langsung hubungi nomornya Pina ya, yang ada di deskripsi lho. Nah, ini yang kedua ada Yaris. Honda Jazz. Oh, Jazz. Honda Jazz GK5. Tahunnya Jazz. 2015, harganya 180 jutaan. Pajaknya baru ini. Wih, mantap banget ini. Platnya lokal juga. Platnya AG. AG-nya mana? EX. Beh, jenenge bojo kuwi. Masa? Iya. Mbak Eksa? Enggak, ada nambah A. Nah, ini ada Mobilio. Ini metik mana lho, Pin? Honda CC. Belum sih. Honda CC-nya ini manual. Manual, Lur. Manual. Nah, ini Mobilio tahunnya berapa, Pin? Tahunnya ini 2014. 2014. Di harga 130 jutaan. 130 jutaan manual apa metik? Manual ini. Manual. Manual transmisi. Nah, ini ada Xenia, tahunnya berapa, Pin? Metik loh iki, Pak. Oh, metik. Ini metik, Lur ya. Ini ada Xenia. Xenia di tahunnya 2014 juga. 2014. Itu harganya 119 jutaan. 119 juta. Nah, ini manual ya. Manual. Jurni kok ngene, Lur. Jurni kok ngene. Iki enek. Sallallahu ala Muhammad, sallu alaihi. ST-nya lho. Bayi sing enek tulisane lho, iki wong ST-nya lho iki. Iki matic iki. Velos. Kira iki, Bin? Velos di samping saya ini harganya 245 juta di tahun 2023. Sek baru iki. Berapa harganya? Harganya 245. Metik manual. Ini tak incengi sik. Iki manual. Manual. Lek Xpander Silver piro iki? Xpander ini harganya 195. 195 juta nego. Ya, tahunnya 2017. 2017 iki. Terios. Ini Terios harganya 193 juta di tahun 2019, transmisinya ini manual. Manual ya? Ya. Loh, manual lur. Berani sih. Rodok apa ini? Rodok. Beh, ini berat-berat lur, ini minus ini. Ini rodok begang titik, konoto harus airi kok lur. Ini rodok enak pecah-pecah ini, bembre sepetan, sepetan nih. Nah, Yaris, ini mana lo matic bin? Yaris ini tadi manual. Joke coveran nih. Apa iki? Nggih, mobilnya cewek-cewek. Biar harganya, Pin? Harganya ini 168. Saya yang manual lho, saya ini. Tapi jurni mau api, kesukaan warna kesukaan. Red, power of the red. Nah, iki ada satu ekor Xenia, tahunnya 2027. 2027. 2016, 120 jutaan. 127 minggu. 127. Nah, transmisinya manual. Oke. Langsung aja lur kalau mau ya. Ini ada. Ini wes lo mau wes, tadi okay. Ya wes, ya wes. Oke, geng lur. Bisa uwak Bisa oke. Saman mau apa nanti sama nunggu nomor Pina yo. Yang harganya 60 jutaan aja. Seperti yang ada di samping saya ini, mobil Mercedes. Tahunnya 99, harganya 50 jutaan aja, warnanya abu-abu. Minggu-minggu aku dilan iki apik ra ya nek numpak iki. Weh, ra iso we puter. Wong iki nyerodok dawa ngene iki ngarep iya. Manual kok ya. Nyerodok sapa lah arepane ngene. Nyerodok dawa ngene iki apa iso we? Pinter. Ya kan ini nyoper pickup sing renek anu. Sing ora nek ngarepane bahasa iki. Ya wis kok nggih dolan lah iso. Iya. Oke. Dolan kira sapa tapi?
Yes, dewi ae. Gahau ngeterne to. Iya to, ngeterne no. Golekne sing murah, Mas. Oke, yang lain yang harga lainnya di bawah berapa tadi? 60 iki. 60. Ini. Wah, ini. Santafi. Santafi warnanya coklat apa iki? Yes, coklat lah. Harganya 40 jutaan di tahun 2002. Transmisinya ini manual. Berapa sih joknya, ada berapa? Coba joknya, muat berapa orang? Dihitung. Ini muat 5. Ini muat 4 iki. Kampung Mas Luji. Satu kampung. Sak RT mlebu lho iki. Ejal. Oh, iya. Tapi di turok neneng kene ditumpuk. Iki digawe kasur. Iki dinyet-nyet no wong ya. Heeh. Ken sedeng kok. Iki murah. Iki 50 jutaan. Namanya Panther. Panther apa? Kamu lagi Estudo. 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 60 jutaan aja. Lu tak kumambungi lomba ngaji menang oleh pencali. Alhamdulillah. Pinter ya. Kemajuan ya. Iki lho. Ijang lho. Ijang. Ijang iya. Yang murah buat 30 jutaan. 30 jutaan. 30 jutaan. Ada lagi satu. Apa ini? Heo. Hyundai. Excellent apa Excel kayak gitu. Excel. Heeh. Ya. 30 jutaan ini aja. Ini 30 jutaan murah okay. Ya. Murah banget sedan. Wis pantese nggo ngene iki ae sampean. Ora sing ngarepe ora nyeruduk nemenan ae. Heeh, iki rada cendek iki. Rada cendek. Ya ya Pak, aku ndek ae wong dadi mobil sing ndek-ndek ae modele. Oke, ada lagi yang mana yang mau disepil, monggo. Karena di sini stoknya banyak banget. Nah, ini dari harga berapa kemarin? 50 jutaan sampai 100 jutaan banyak di sini. Banyak. Oke, yang mana? Kalau jas itu berapa jas biru? Jas biru ini harganya 70 jutaan. 70 jutaan, nambah dikit banget, ya. Lur. Tambah dikit dapat jas seperti ini, Lur. Ini jas 24. Tuh, manual. Ini yang tak sepil kemarin ada yang tanya ini. Bagus nih ya. Tuh. Masih orisinilan ya interiornya. Pelke oke. Oke. Pelke Mas. NK berapa? Nah, ini untuk sedan Accord. 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 Angel mentok. Honda Accord. Accord. Ini 40 jutaan, 40 tahunnya jutaan. 99. Oke. Okay. Transmisinya manual. Dan masih banyak lagi di sini teman-teman. Ada Vios, ada banyak pokoknya. Oh, dan kayak pasar mobil. Ancen pasar mobil ora. Oh iya, ora kok ya ancen heeh. Nanti teman-teman yang minat atau ingin tanya lebih detail atau cari mobil yang lainnya bisa hubungi nomor saya. Ana tak oleh ne adikku iki piye lur, kasih komentar ya. Ki sing urung rapi adikku yo iki tok Rio iki jenenge. Sarontol. Pian. Oke, ora ketok. Soale ngene lho. Diam-diam mau tilak mantan pacare Veronica. Aku ngerti to asine. Ya ngerti ya. Veronica nya deh sam. Bahaya. Tapi anak cocok kau lur. Kasih komentar lur ya, cocok ora nel aku. Pir. Masuk. Hah? Masuk. Dukung ya. Serasi napa, Pak? Oke ya. Oke. Masuk ra aja lur, tak pasno tenan lur. Wong loro iki. Wah. Mirip ora? Pas ya. Pas pol. Cocok kowe. Support banget. Cocok lur. Di karyawan ku sing suwi lho, 13 tahun, jenenge Jaipul. Oke ya Jaipul. Ku njaluk peda motor ora? Njaluk. Oke, ho, njaluk lek ngono. Sesuk lur. Cacah ora lur? Serasi ora lur? Wah, geng e. Ayo an yo. Anu apa jenenge review-review mobil an yo? Nggih. Ayo. Yo lah mobil sing tenanan lho yo. Atau anak yo ayo takon yo dingi roh ra kudungan ayo tenan yo an. Peh. Jan ayo asli. Yo yo. Oh, cocok lah, weh. Sama yang cocok, burung. Belum. Saya dibikin, lor. Wes, ken dewasa di sini, lor. Ya. Oke, okay, oh. Ki terbaru-baru. Enak apa itu, Rut? Terbaru-baru, Rut? Ayla. Ya, Ayla. Terus, Outlander, ya. Outlander, Ayla. Outlander ini, Rut? Berapa kemarin? 130-an, ya? Oke, ini Livina berapa, Rut? Baru masuk ya? 110-an. 110 jutaan yang X apa ya? Gear ya? Oh, yang ini Yaris, Joker baru masuk juga, Avanza. Banyak lur yang baru masuk, Veloz. Nek sampean mau tak kasih murah meriah ya, 120 jutaan. Yang ini Wuling Cortez 130 jutaan 2000-nya berapa gitu. Ya. Innova juga banyak. Nah,
sama tinggal pilih-pilih aja loh. Kesini itu dari harga yang 70 jutaan kayak gini 80 jutaan juga ada. Nah, tinggal pilih-pilih ya. Di kacamotor R3 GL juga ada. Jadi wong-wonge ora ngerti lur ya. Kalau nek Trio Saron niku mantare Veronica tak kek-kek ngerti iki cacah iki. Wis bahaya iki. Ati wis itu jan akal be yang to. Nah, iki lur ya. Yang terbaru lagi di sebelah sini. Ada sweep baru masuk. Ini yang terbaru lur 2000 berapa gitu 90-an ya. Divina juga baru masuk ini. Pansa. Nah, ini. Terus di sini ada juga Ultimate Livina. Nah, yang ini pastinya 90 lebih ini kalau yang 2013 kayak gini. So, terbaru lagi 90 juta. Nah, Avanza ada juga Senta baru masuk. Nah, yang ini 70-an. Terios baru masuk 2000-nya ini berapa ya? Soal baru ini. 105 juta bisa nego. Yang ini lor Alphard tak kasih murah buat sampean. Ini 235 juta 2013. Murah meriah wes poke. Ora enak ngene liyane ngene. 265 yo, 265. 235. 265 lor 2013. Wes poke barang tak jamin bagus. Oke. Apa nek sing baru-baru Mas Yam? Venter ada, ini Venter ini. Venter. Baru semua. Oke. Okay. Oh. Nanti kepanjangan durasinya penontonnya bosan nih Mas ya. Oke. Okay. Oh. Oke. Okay. Kalau hari ini aku mau review mobil yang 50 jutaan, 60 jutaan. Katanya kemarin banyak yang mau di spillin dong Mbak. Oke, okay, kita hari ini mau spill. Ini ada Hyundai Atos 2004, 50 jutaan aja. Ini matic loh ini. Ini murah tapi kecil, imut, comel. Lincah gak Mas ini? Lincah banget. Oke. Okay. Pajaknya murah, jangan salah. Ini meskipun tua tapi masih kualitasnya oke. Terus ada lagi nggak Mas? Ini ya Mas ya? Ini ada sedan Mitsubishi Lancer. Ya Allah, Mitsubishi Lancer. Ini tahun 90, 20 jutaan aja. Ini transmisi, nggak usah disebutin transmisi kali ya? Nggak usah, ini manual soalnya udah pasti. Terus ada Escudo. Ini 96. 50 jutaan aja, jangan salah pokoknya. Di sini banyak mobil-mobil murah tapi berkualitas. Cus ke sini, jangan lama-lama, ditunggu kedatangannya. Mana lagi Mas yang mau direview Mas? Ini Accord ini Mbak. Ini, oh yang ini yang sedan Accord tapi yang new ya Mas ya? Ya new. Yang new, ini tahun 99, hampir tahun 2000 tapi belum sampai 2000. Ini harganya 40 jutaan aja, murah kan? Murah, coba dilihatin dalamnya Mas. Bagus nggak? Bagus banget. Masih original kan? Bagus pokoknya. Terus kita ke sini coba Mas. Kita ke sedan Accord tapi yang kakaknya, yang tua, yang warna hitam. Waduh, nggak ada harganya Mas ini Mas. Gimana ya Mas? Harganya mungkin. Menyusul saja. Menyusul saja. Nanti kalau misal mau cari mobil ini bisa hubungi saya. Terus nanti kita cari unitnya di sini. Ini Maestro ya Mas ini Mas? Iya, Maestro. Accord Maestro. Oke. Okay. Terus kita ke sini. Ini ada Suzuki apa ini? Forza. Ini daripada naik motor kepanasan kan, mending naik ini 20 jutaan aja nih tahun 89. Masuk pokoknya ini. Daripada kepanasan kan naik motor, mending naik ini 20 jutaan. Murah kan? Murah ini. Murah. Apalagi ya, Mas? Gak ada yang mahal. Ini apalagi ya? Oh, ini. Ini kijang apa ini? LSX ya, Mas? Ya, ini kijang LSX 2002, 60 jutaan aja. Murah kan? Murah loh. Heran aku. Dalamnya masih bagus lagi, warnanya coklat-coklat, comel. Mobil keluarga cocok lah kalau buat berlibur. Masih bisa kan, Mas? Masih bisa. Masih bisa. Kampernya juga masih seger, Mbak. Masih seger, nggak ada yang layu. Kamper joknya itu loh, Mbak, maksudnya. Iya, tahu. Apa ini, Mas? Yang Feroza ini? Oke. Ini kayak mobil gede-gede ya, Mas?
Ini kalau misal di jalan terjal bisa nggak, Mas? Bisa, ini buat off-road juga bisa. Wuh, gitu ya? 40 jutaan aja ya, Mas, ini? 40 jutaan aja tahun 95 loh ini. Ini kalau dibuat jalan-jalan muat berapa orang, Mas, ini, Mas? Berapa ya? 4 orang ya? 5. Tapi disek-disekan yang belakang? Yang belakang anak kecil aja. Anak kecil aja. Oke. Okay. Hyundai ini juga murah loh, Mbak. Oh, ya ini? Ini Hyundai apa ini, Mas? Ini Hyundai Accent. Oh, Hyundai Accent. Kok baru tahu aku ya, Mas, ya? Sama sekelas Vios, ya. Oh, sekelas Vios. Sekelas Vios. Berapa nih ini, Mas, kira-kira, Mas? Kira-kira 40-an. Nah, 40 jutaan aja. Tahun berapa ini? Tahunnya berapa ya ini? Tahun 2000-an, Mbak. Tahun 2000-an. Murah, 2000-an. Oh, baru masuk ya? Makanya aku nggak tahu. Soalnya baru masuk. Mana lagi ya? Ini. Apa? Santa Fe. Oh iya, yang kemarin mau spill Santa Fe ya dari kemarin. Nih, Santa Fe 2002 40 jutaan aja Santa Fe nih. Mobil SUV murah ya, Kak, ya. Oh, SUV murah nih. Yang belakang ada joknya enggak, Mas? Ya ada dong. Ada lah, 3 baris ya, Mas, ini. 3 baris. 3 baris. SUV gitu aja kali ya, Mas, ya? Iya. Ya. Ya gitu aja. Kalau misal mau kesini, ditunggu kedatangannya. Saya nanti kedatangan Anda di Kacung Motor. Karena ini yang di sini ada Innova Venturer 2019 Matic 320 jutaan. Kayak gini. Coba yang lihat sini, Karena. Ini ada Livina S-Gear. Yang ini 3 baris loh S-Gear-nya 2013 110-an. Jelas, Mas, 3 baris. Tapi S-Gear ada yang 2 baris. Oh, gitu. Iya. Ini 2013 baru datang, putih bersih, kayaknya tapi manual ini. Kita lihat di belakang sana, nanti kita ke belakang sana ya. Kalya, belakangnya ada Kalya 2017 dibagi antara 110 sampai 120-an. Karena baru datang, nanti kita cek dulu. Kok cuma ngangguk-ngangguk? Memahami. Yang ini karena yang depan ini Innova. Innova ini ya, ini Matic 2000-nya berapa, Kak Ana? Ini 2012. 2011. Ya. 2011 di 150-an Matic bensin. Terus ini ada CR-V 2007 ini, Kak Ana. Ya. CR-V 2007 ini di 70-an. Kambingnya teriak-teriak, Kak Ana. Nissan Livina ada di 80-an, terus ini loh harga 30-an ada Kijang kayak gini. Coba-coba, Kak Ana, cepil-cepil, Kak Ana. Tahun 91. Tapi masih oke lah di 30-an kan. Bagus banget kondisinya, masih layak banget. Terus terus miras ini di 80-an. Kalau wuling berapa? Sampai 100-an enggak sih? Enggak sampai. Meja? Iya. Nanti sampai yang ini. Kayaknya sampai yang ini. Oh, ini harganya. Baru datang berarti ya. Santa Fe kemarin berapa? Di 40-an ya? Iya, 40 jutaan aja. 40 jutaan, tahunnya berapa? Tahunnya 2002. Ada R3 GL ini di 110-an kayaknya. 110-an apa 120-an? 120 jutaan. 2000-nya? 2014. 2014. Kalau eksternal kayak gini? Nah, ini 2009 100 jutaan aja ini. 2009 100 jutaan. Dan ada ini loh, Verosa. Verosa plat AG 40 jutaan. Tahun 95. Bagus loh. Tapi gagah ya, masih gagah ya. Terus yang ini ada Avega, ini kayaknya di 30-an ini. 30 lebih. Avega. Terus ini ya, yang sedan ini loh. Coba. Sedan. Iya, Nissan. Ini extra di extra ini di 70-an. Di 70-an gagah banget tuh. 70-an ini di 2010. Ada Civic tahun 2001 ya? Iya. 2001 di 60-an. Yang ini loh 50 jutaan. Ya, ini ya. Sedan apa namanya? E320. E320 Mercedes-Benz, transmisinya manual, 50 jutaan saja. Terus masih banyak ya lagi yang lainnya, kita spill besok aja ya. Terima kasih, Kak Ana ya. Kok malah enggak kerja hari ini? Sakit atau
gara-gara videonya via kemarin tak naikkan, terus kamu merasa nggak enak atau gimana? Enggak ya? Enggak. Terus saya berpikirnya gini loh, via belum jual kan, terus siapa Mas Di? Vero udah bisa jual. Vero udah bisa jual, terus kamu merasa nggak enak, istirahat atau gimana? Gimana? Enggak ya? Betul, kita memang cara ngejualin mobil memang kita punya cara pribadi masing-masing, ya kan? Hah? Rezekinya kan beda-beda. Iya, betul. Rezekinya beda-beda, terus kamunya juga punya karakter dan cara masing dengan promosi kamu ya, Dek ya. Ya kayak gitu. Terus Dek Via juga kayak gitu juga sama. Terus takutnya saya itu sebagai bosnya, ownernya itu ada kecemburuan sosial di antara masing-masing. Terus hari ini kamu mutong, ganti gak masuk, enggak ya? Enggak ya? Memang enggak enak badan? Memang enggak enak badan maksudnya? Iya. Nah, terus badanku sing telu, awar grumbul-grumbul kok. Satunya enggak ada. Satunya enggak ada, aku ya enggak merasa enggak enak. Apa gara-gara aku, apa? Bikin kontennya Via kemarin, terus ada kecemburuan sosial, maklum kan masih labil mereka-mereka, tapi yo tak rasa udah dewasa untuk beliaunya, enggak ya? Enggak, sakit asli ya. Nah, besok kerja? Oke, besok kerja lho, ya. Nah, jadi, kita gini loh, penyampaian sesuatu itu pasti semuanya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sampean cara meromosiinya dikatakan kayak gini, enggak usah dipikir. Via terus merasa belum bisa jual, kemarin nangis-nangis, terus apa ya, kayak minder hatinya, ya mungkin belum rezeki Mas Budi ya? Iya. Belum rezeki. Nah, kalau kamu karaktermu jual mobil seperti bisanya kayak kemarin-kemarin, ya sudah, seperti itu aja nikmati, ya. Terus, apa kamu dihujat, apa itu, cocok istrinya kacung ketiga dan lain, enggak. Jangan, enggak usah dipikir itu, netizen memang seperti itu. Semangat kerja ya, oke? Siap. Mari ya, nah, kita coba yang cepat sembuh ya. Eh? Semoga cepat sembuh. Nanti kalau enggak bisa sembuh, suntik, berobat. Oke, kita coba review yang di sini di kacung motor 3 ini ya. Banyak kayaknya di bawah. Jadi beliau tidurnya di sini lur. Ya. Oke, ha. Nggih, Mas. Ngoten riyen. Dalem endi? Mari nuturi anak buah ini loh, siap, oke. Kita review dulu lor ya. Ini CR-V 190-an, ini Nissan 180-an ya. Ini 2014 tidak salah. Yang itu Rocky 180 jutaan sama Terios itu sekitar 190 jutaan 2021. Nah terus Expander 180-an ini Pajero itu lor, Pajero sekitar 210 jutaan yang dekatnya ayahnya Pak Buka itu. Nah, ada juga itu apa namanya? Sebelah mau Mas Rudi. Mas Rudi. Senta ya. 140 jutaan ya. Oke, okay, heeh. Yang itu putih 190-an dan masih banyak lainnya lur ya di sini. Kita coba turun dulu ya. Nah, kita turun dulu. Nah, Pak, dalam ini. Nganjuk, Mas. Nganjuk. Oke, pian. Nah ini lor ya, yang di sini ada Kijang Innova juga. Ini Matic diesel kalau tidak salah, tipenya V. Nah, Pansa 140 jutaan. Kita promosikan dulu lor sendiri ya, kayak gini. Mas, ada yang mau video call kah? Ada beli online? Masih. Nah, oke. Okay. Kalau mau beli online, wajib video call dulu ya. Ini 180 jutaan HR-V ya. 2015 Matic. Nah, platnya AE. Ada Ignis, ada juga ini yang 380 jutaan. 320 jutaan 2020 diesel ya. Monggo yang minat silakan, Lur. Ada juga Brio RS. Nah, ini, Lur. Brio RS 160 jutaan. Monggo yang minat silakan. Ada juga di sini yang RS kayak gini 2017 120 jutaan. Oke. Ya. Oke lor ya, di sini juga ada ini yang 130 jutaan kayak gini 2015 tipe R Sporty. Nah, monggo lor ya, yang minat silahkan ke kacang motor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.